everyone, it's great to see you. Hope you guys doing well. Di era global saat ini, memiliki kemampuan komunikasi yang baik merupakan salah satu modal untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Komunikasi merupakan sarana bertukar informasi. The limit of our language is the limit of our world. Terbatasnya bahasa yang kita miliki adalah terbatasnya dunia kita. Maka, bahasa adalah hal yang mutlak harus dikuasai. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan berkomunikasi masyarakat dunia. Komunikasi yang baik dapat memberikan impact yang positif, begitu pula sebaliknya. Kami memperkenalkan Blitar English Village atau BEV, one and only English Village in town. Salah satu tempat kursus bahasa Inggris di Blitar yang siap membantu kamu dalam menguasai bahasa Inggris dan sudah terbukti membantu banyak siswanya memperoleh target yang diinginkan. Berada di suasana pedesaan yang masih asri dan sejuk, disertai dengan nuansa bangunan yang klasik, membuat kamu lebih nyaman dan betah untuk belajar bahasa Inggris setiap harinya. Selain itu, dengan dibantu tutor-tutor yang kompeten di bidangnya, kamu akan lebih mudah dalam memahami dan mempraktikkan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Di BEV, kamu bisa memilih pembelajaran secara online atau offline, tersedia paket asrama atau pembelajaran tatap muka di kelas. BEV menawarkan 4 program belajar, diantaranya program Kids Class, program level, beginner, intermediate, and advanced. Program TOEFL preparation. Serta program English for specific purpose, intensive AKPOL dan AKMIL, karyawan, akademik, dan lain-lain. Semua program tersebut dirangkum menggunakan metode pembelajaran speaking therapy, comprehensive listening, dan reading text yang merupakan metode unggulan dari BEV spesial buat kamu. Selain 4 program belajar tersebut, BEV juga berkontribusi dalam program pengembangan masyarakat berupa program charity Sedekah Ilmu, seperti pelatihan bahasa Inggris di pondok-pondok pesantren, anak jalanan, street learning course, dan lain-lain. Kegiatan sosial ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas agar mendapat akses belajar bahasa Inggris dengan mudah, yang tentunya dapat membuka cakrawala baru, mengasah skill, dan melahirkan SDM yang kompeten, mampu bersaing, dan unggul di bidangnya. Alright guys, itu tadi beberapa program yang ada di BEV. Seperti yang kita ketahui, memiliki skill bahasa Inggris bisa menunjang karir kita di semua bidang, just like us. Menjadi seorang Gus Janjing Kabupaten Blitar is such a great privilege for anyone. Being able to communicate with global citizens, it help you open doors in the world, give more access, easier to travel, and so on. So guys, what are you waiting for? Join us right now! Halo semua, saya Dewi, founder BEV, Blitar English Village. Menjadi bagian dari masyarakat desa bukanlah menjadi manusia yang tertinggal, jauh dari peradaban, dan jauh dari jangkauan dunia. Kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita dan menjadi bagian dari dunia adalah hak setiap manusia. Tak terkecuali masyarakat desa. Program-program di BEV dirancang agar siswa mampu berkomunikasi aktif dengan siapapun dan mampu menyampaikan buah pikirannya serta memiliki pola pikir yang open-minded.
namun tidak menghilangkan identitasnya sebagai masyarakat Indonesia. Think globally, act locally. So, tunggu apa lagi? Come join us in BEV. See ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Haji Muhammad Mucib sebagai Kepala Desa Tambahan. Intinya dengan adanya Kampung Inggris di Desa Tambahan ini, saya sangat mendukung kegiatan ini. Kedepannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Didin, Komandan Kodim 0808 Blitar. Dirasakan saat ini di era globalisasi, bahasa menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam rangka kita berkomunikasi baik di kawasan regional maupun internasional. Hal ini tentunya akan sangat mendukung diplomasi negara baik dalam rangka pertahanan maupun dalam rangka membangun perekonomian nasional. Keberadaan bahasa menjadi sangat mutlak dibutuhkan untuk membangun sumber daya manusia yang ada. Keberadaan Blitar English Village saat ini tentunya kita harapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia di kawasan Blitar Raya maupun di kawasan nasional. Kita sangat mendukung dengan keberadaan hal tersebut sehingga kita berharap Blitar English Village ke depan akan semakin maju dan dapat berkiprah untuk menyiapkan pemuda-pemudi bangsa Indonesia sehingga dapat mendukung Indonesia yang maju dan Indonesia yang tumbuh. Itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki sumber daya alam dan manusia yang berkualitas, komunikatif dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal adalah sebuah kebanggaan. Saya, Dini Syarifah, Bupati Blitar, atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terbentuknya Blitar English Village atau BEV Kampung Inggris di Gandusari dalam rangka terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia, baldatun, tayyibatun, warobun, ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.